What's up guys, balik lagi kita di channel Pasukan Matic. Kali ini kita mau nge-review Aerox. Entah kenapa gue suka banget ngelihat motor Aerox ini ya guys. Perpaduannya item-item. Langsung aja kita simak, ini dia Asura, let's go. Nah ini dia, kita sudah sama pemiliknya. Namanya siapa mas? Ignatius Dwi, yes. Biasa dipanggil Dwi, apa Ignatius. Mirip banget sama Rian Mee ya. 11-17 lah ya? Jauh. Oh jauh ya. 11-12 guys, dia mirip banget sama Rian Mee. Terus Yus, nama Instagram-nya siapa? Ignatius Dwi juga. Ignatius Dwi juga. Lu kenapa nih pilih Aerox dibandingin motor lainnya? Motor impian sih dari SMK. Tuh gue nyicil. Nyicil duit nabung sendiri. Terus habis itu pas kuliah kan baru bisa tuh karena apa? Bayar dari kuliah dulu. Nabung ya? Pas ulang tahun langsung beli. Wede, ulang tahun sendiri. Belinya motor. Iya. Hasil dari menabung, ya, uang betul. Jajan kuliah. Menurut lu nih, yang spesial dari Aerox apa sih sampai lu milih Aerox nih? Kalau gua sih dulu karena tampilannya mirip Batman ya, motor Batman. Wah, kayaknya. Mirip Batman. Terus. Terus ya karena bagus sih, body-bodinya bagus. Tajam-tajam gitu ya. Iya betul. Betul banget. Kayak apa ya, kartun Magnum. Zaman dulu tuh Tamiya. Iya, terus NM kan. Oh. Gimana? Terus lu kenapa pilih warna hitam? Ini sebenarnya warna merah, Mas. Sebenarnya warna merah. Iya, terus kemarin gua kan iseng beli pelek. Warna hitam, terus di rumah ada body bekas, ini kan bekas crash. Gua iseng aja lah lagi libur, gua cat sendiri. Cat sendiri. Terus yang belakang-belakangnya sisi-sisi saya beli lagi. Cat warna hitam pakai pilok. Pakai pilok. Bener banget. Tapi hasilnya oke sih. Gua suka banget sama motor konsepnya hitam-hitam gitu. Iya, tapi sekarang mah kayaknya pasaran kalau udah kita make. Kalau kita pakai yang lama malah enggak. Oh gitu ya. Oke. Gua mau nanya tentang motornya nih. Ini motor Aerox tahun berapa sih? 2019. 2019. Iya. Yang tipe biasa ya? Tipe biasa. Oh, tipe biasa. Warna aslinya merah apa? Merah kayak Mas Arul. Oh, merah glossy. Merah, iya. Benar banget. Milih warna hitam. Karena suka sama Magnum. Magnum Saber. Magnum Saber tuh putih biru deh. Iya. Oke, siapa yang hitam ya? Udahlah itu. Kayaknya Black Saber ya? Black Saber biru bukan ya? Nggak tahu deh. Iya kali ya, gue lupa lagi. Pokoknya hitam suka lah lu ya. Iya. Kayak Batman. Elegan lah. Elegan. Masuk ke mana aja dia. Terus ini strippingnya kenapa pakai Mio Sporty? Gua ngeliat di Facebook mas, tuh ada yang pakai Sporty, cakep juga nih. Terus ya udah iseng belilah, pasang sendiri. Unik ya? Unik. Tapi di belakangnya nggak dipakai. Pakai bacaan Mio ya? Pakai. Oke. Tangguh misalnya. Mio 155 ya? 155. Oke, lanjut lagi kita bahas motornya nih Yus. Yang udah diganti dari atas apa aja? Pertama master rem, pakai KTC. Oke, KTC kan kiri. Yang bisa dilipat ke atas ya? Iya, kayak banteng. Lanjut lagi. Terus pakai ini gas spontannya KTC juga. Gas spontan KTC. Hand grip. Hand gripnya RCB. Terus apa ya? Ini jalurnya nih Yus, bagus nih. Jalurnya custom itu. Custom. Ini kayak dari roller ya? Bisa iya, diputar betul. Gitu. Soalnya kalau dikencengin dia ininya apa ya? Stuck. Seret. Tabungnya pakai Brembo ya, Yus. Brembo-brembohan. Brembo-brembohan. Windshield masih standar. Masih standar. Speedometer ganti gak? Enggak. Cuman di smoke aja ya? Iya, biar enggak sunburn. Oh iya, benar. Terus lanjut lagi Yus, kita turun ke bawah. Ya. Dari velg dulu kali ya, lu pakai velg VND. VND. Yang punyanya Aerox ya? Iya, betul. Cuman ini bannya di downsize. Iya, ke ukuran 90-80 yang depannya. Benar. Bagus belakang, banget. Yang belakangnya 180. 180 tuh 100/80. 100/80. Hampir keluar dari velgnya. Velgnya kalau itu namanya apa ya, Yus ya? Apa tuh? Pokoknya itulah ya. Iya. Oke sih ya. Ini gua juga beli karena ngeliat Facebook lu mas, Facebook. Motor lu, Instagram. Instagram iya. Lu, gua ngeliat Fendi bagus juga nih kayaknya nih. Iya. Ya udah belilah. Terus kan karena diracun-racunin sama si Anton sama Andri kan, pelek beli, ya udah beli gua, beli Fendi. Cuman pakai ban belakangnya ukuran 100. Gua lihat-lihat, bagus sih. Bagus tapi kalau buat cornering gitu nggak recommended sih. Tidak recommended. Bener banget. Ban sama depan kayaknya kalau buat ngerem sih kurang masuk kayaknya, kurang pakem dah. Ban depan pakai Maxxis apa?
depan belakang sih Maxxis Diamond. Maxxis Diamond. Oke, lanjut lagi Yus. Kita turun ke kaliper. Ya, kalipernya biasalah ituan pasaran RCB. RCB yang silver ini dulu langka nih. Iya, sekarang mah udah merajalela. Iya, udah merajalela. Di mana-mana bisa dicari. Terus selang remnya pakai apa, Yus? Selang rem yang biasa aja TDR. TDR. Kaliper? Kaliper. Piringan. Disc brake. Disc brake. Ya. Pakai Scarlett. Scarlett whitening. Iya, boleh. Iya, boleh. Terus spakbor depan udah di karbon kevlar ya? Iya, betul. Betul. Lampu? Kamu lampu pakai Alice? Pakai Alice sama Devil. Masih nyala itu? Masih. Masih. Oke, lanjut lagi. Dia ada gantungan buat ke pasar tuh ya? Iya, kan buat motor jalan-jalan juga. Jalan-jalan kemana? Ke pasar. Iya, oke. Lanjut lagi. Kamu masih pakai underbone ya? Iya, betul. Emang nggak pegel kalau dibonceng? Kan saya yang bawa. Iya sih, yang dibonceng kayaknya pegel deh. Lu belum pernah ngerasain ya? Belum. Pegel, jadi tuh dia kakinya kayak gitu. Kayaknya kalau cewek gue pasti ngomel-ngomel sih kayaknya. Iya. Tapi enggak sih. Oh, belum. Belum. Mau ngomel juga enggak enak. Iya. Mana gue dibonceng. Lanjut lagi, Yus. Dari cover radiator itu pakai iya, Kevlarnya dari BR sih. Betawi Racer. Heeh, beli di situ juga. BR, Baskin Robin. Soknya kamu pakai apa? Sok ini? Sok DBS. DBS ukuran? Ukuran 280. Punya Nuvo. Ini tuh banyak yang pakai ya Yus ya, tapi yang apa tuh namanya, chrome ya? Iya, yang chrome banyak. Gimana kesannya pakai sok ini? Ini kan enak budgetnya sih. Pelajar banget ya? Iya, pelajar banget ini mah. Tapi enak? Enak banget. Recommended? Recommended. Buat boncengan ngejeduk gak? Enggak terlalu. Enggak terlalu. Aman lah ya? Aman. Bisa dibilang, kalau gue sih, ini sama apa ya? RCB yang biasa-biasa juga itu sih. Masih sama, okay. Masih sama. Masih sama. Terus Yus, tadi gue mau bahas apa lagi? Akhir lupa. Apa tuh? Mounting mundur. Mounting enggak, masih standar. Kok kayak mundur ya? Enggak, standar itu. Yang mundur tuh pemerintah kita. Oh iya dong, jangan Indonesia harus maju. Gokil. Terus Yus, apa tuh? Ini motor udah enggak standar ya? Iya, tapi lagi distandarin sih. Ah, gimana tuh? Ini distandarin. Waduh. Ajir, boleh. Lanjut lagi, ini speknya berapa sih Yus? Speknya sih 58 hampir jadi. Ya emang belum jadi? Kalau udah jadi gimana? Ini gue bingung nih. 58 free. Oke, ini 58 apa Yus? Rinciannya boleh dong? Rinciannya? Apa ya? Kayak sehernya pakai apa? Sehernya sih R15. R15. Yang biasa-biasa aja. Iya. Terus... Porting udah pasti. Porting pasti. Terus? Terus apa ya? Paling jatuhnya... Kipono paling. 58,5. 58 hampir jadi soalnya. 58 free hampir jadi. Headnya? R15? Headnya, iya sama, R15 semua. Terus spare clamp-nya pakai apa ya? Swedia. Iya, benar. Enggak, Kozumi. Oh, Kozumi. Kozumi. Apalagi, Yus? Terus sentriknya kayaknya Motowan deh. TB. TB-nya GSX. GSX. Ukurannya 36 apa 34 gitu. Oh, gede banget 36. 34 kayaknya deh. 34 bisa berarti. Jadi. 34 atau 32 lah ya kayaknya. Iya. Terus apalagi, Yus? Ecu. Ecunya itu Nabati. Nabati. Cuket. Iya, jurus kencang. Iya, jurus kencang. Jurus kecot. Wah. Bukan dong. Bukan dong. Terus joknya udah diganti sama King Drag ya? Iya. Tapi enggak dipapas ya? Enggak. Kenapa? Biar masih empuk aja lah. Oh iya. Karena buat bucin ya. Mm-mm. Iya. Betul. Padahal bucinnya enggak pakai ini. Pakai mobil. Enggak, pakai motor satunya. Wah, motor apa? Motor cewek gua. Aerox juga. Oh, Aerox juga, cuman standar ya? Iya, betul. Ya, body mama gua juga enggak dibolehin. Wah, benar. Spakbor belakang dipotong ya? Iya. Kenapa? Dulu sih kayaknya lagi tren dipotong ya, Mas. Iya, ya? Apalagi motornya nyam-nyam ya? Iya tuh. Benar. Dicok-cok. Nyiprat enggak segini? Kalau ini sih aman. Aman, karena bannya kecil ya? Iya, betul. Iya, betul. Kalau velg yang mungkin gede nyiprat sih. Bannya gede. Heeh, bannya juga. Iya. Terus kiriannya apa aja, Yus? Kiriannya apa ya? Pokoknya mangkok sama pulinya custom. Uh-uh. Terus Daytona jelas. Uh-uh. Yang kampas gandanya. Terus apa ya? Pernya. Pernya BRT lagi pakai BRT. Sama per gede, per kecil, BRT pokoknya. Terus rollernya BRT juga. Yang berapa? 11. 11 rata. 11 rata. Oke. Okay. Lanjut lagi, Yus. Dari motor yang speknya kayak gini lu pernah speeding pasti ya, iseng-iseng sepi. Pernah dapat berapa? Berapa ya? Dulu kemarin dulu. Tuh pas sama AJ kayaknya 149 bisa. 149 bisa. Iya. Ya? Wah, lumayan banget itu buat Kiporno mah ya. Mayan. Kiporno apa? Aki-aki. Kirian porting nongkon. Aki-aki lagi dia. Kenapa kamu pakai Warsaw Racing Team ya? Bukan. Oh, bukan. Katanya si Anton sih Wawan Racing C-nya tit. Wah, C-nya apa lagi?
Quartz. Ah, gua enggak tahu lah pokoknya itu. Ini inlet berapa? Inletnya 50. Inlet 50. Iya. Nanti kita cek sound di akhir video ya, teman-teman ya. Iya. Nih kalau pakai Shijiro bagus nih, Yus. Gua di rumah ada. Masuk. Tapi soalnya ini baru jadi kemarin. Oh, iya. Di requestin sama Anton. Bener banget. Anton DJ ya. Iya, betul. Anton DJ. Anton DJ siapa lagi? Yus, terus proyek ke depan dari motor ini apa? Nyelesain 58 sih. Nyelesain terus kalau buat mesin sih kayaknya udah enggak deh. Oh, body-body udah enggak kayaknya. Paling dirapi-rapihin ya. Betul. Segini udah habis berapa? Perkiraan. Kalau habis sama mesin nih. 15. Enggak sih, 10 paling. 10 paling? Dari awal beli ya kayaknya. Sampai sekarang. Ya, dari 10. Awal modif. Mm-mm. 10 juta. Menurut lu gimana dengan hasil 10 juta kayak gini? Ratingnya deh. 5 dari 10 berapa? 5 9 lah. Woi, karena belum jadi. Karena belum jadi. Kalau udah jadi 10. Iya, soalnya lagi pesan belum datang aja. Iya, guys. Gua suka banget sama tampilannya item-item kayak gini, serem ya. Bahkan gua ngelihat motor dia, pelek gua jadi pengen repaint lagi jadi item. Iya, soalnya gua inspirasi dari lu juga, Mas. Tadi kan gua merah-merah kan sama Delta Box-nya. Antar sama kayak Mas Arul banget. Terus gua mesin warna merah, warna item. Bikin item lah, terus ada kan kalau di AJ ada candaannya Black Aerox. Agus. Gua ngikutin aja dah karena kiblatnya di dia tuh. Black Aerox Syndicate ya. Yes. Bener banget tuh dia anak Chelsea banget. Cuman Chelsea lagi ada di peringkat 10 atau 11 ya. Yus, lu suka bola, Yus? Suka. Jagoannya siapa Liga Inggris? Yang fans sama inian 3/4 dari populasi dunia. Siapa tuh? MU. Wah, tadi malam menang 1-0. Menang 1-0. Benar. Padahal sebelumnya ke bantai 4-0. Iya, tapi dia enggak bakal juara dia. Iya, lagi Arsenal live banget. Enggak jadi tsunami trofi ya? Enggak. Kayaknya udah Carabao Cup kayaknya. Ya Carabao aja deh. Udah kasih piala yang receh-receh aja. Iya. Enggak apa-apa lah, yang penting treble kayaknya. Waduh. Bukan treble dia, trouble. Wah, trouble. Merah satu lagi, merah satu lagi. Yang mana lagi merah satu? Oh, duh, yang kecap bango ya? Iya, malah kecap bango. Malah bahas motor lagi. Terus apa lagi, Yus, yang belum kita bahas, Yus? Kayaknya udah ya. Gue mau lihat dalam joknya dong. Gak ada apa-apa, Mas. Ini downdraft kan ya? Iya. Iya dong. Tarah, wah, ini ada apanya nih, Yus? Cuman apa ya namanya? Apa? Tabung hawa ya? Tabung hawa. Fungsi tapi ya? Fungsi. Terus lu gak pakai akrilik kalau naruh barang di mana, Yus? Emang pecah, lagi barang? Pecah. Tadi sih ada, tapi lagi pecah ini bawahnya. Lagi pemesan, tapi kayaknya sayang banget ada stiker-stikernya di itunya, akriliknya. Oh iya sih, stiker bisa beli lagi. Iya sih, tapi iya, kayak sayang aja. Nah ini nih, bekas repaintnya nih. Bekas karbonnya masih kelihatan, Mas. Itu mah karena karbon beli, Mas. Karbon beli dia gak sampai dalam ya? Gak sampai dalam. Iya sih, nah, dia ada logo Black Aerox Syndicate. Mas Agus masuk ya, oke, okay, let's go. Romo, kalau di AJ Romo, pernah panggilannya. Romo, udah kita tutup lagi. Kayaknya cukup segitu aja, Yus, ya? Iya. Terima kasih. Tadi kamu sempat tidak mau di-review karena kenapa, Yus? Motornya kotor. Harus dilap dulu. Wah, oke. Tos dulu. Makasih. Iya, sama-sama. Rian Me'e main Aerox, guys. Itu dia, guys. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa. Bye.